Polres Kampar membagikan paket sembako dalam rangka Baksos Polri Presisi untuk Negeri saat kunjungan kerja Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto ke Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Bertempat di teras utama halaman Mapolres Kampar, Jalan Profesor Muhammad Yamin SH Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Pembagian sembako ini sebelumnya diawali dengan mengikuti kegiatan bersama Wakapolri lewat Zoom meeting yang dipimpin oleh Wakapolres Kampar Kompol Andi Cakraputra. Selain itu tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Haji Hambali, Perwakilan Ketua PN Bangkinang, Perwakilan Danyonif 132 Bima Sakti Salo, Perwakilan Dandim 0313 KPR, Perwakilan Kajari Kampar, Perwakilan Damkar, Perwakilan BPBD Kampar, Perwakilan Dishub, dan pejabat jabatan utama Polres Kampar. Pembagian sembako ini dalam kegiatan Zoom meeting dipusatkan di Mapolres Kampar dengan jumlah 400 paket sembako dengan pembagian 2 polsek, yakni Bangkinang Kota dan Bangkinang Barat. Wakapolres Kampar Kompol Andi Cakraputra menyampaikan bahwa kegiatan ini Baksos Polri Presisi untuk Negeri dalam rangka kunjungan kerja Wakapolri ke Polda Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Kampar beserta Forkopimda hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka kunjungan Bapak Wakapolri ke Polda Riau. Kami dari Polres Kampar membagikan 1.500 paket sembako kepada 12 kecamatan yang ada di Polres Kampar. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan bedah rumah, yaitu berada di pesantren Darul Fata, Kecamatan Kampar. Kenapa kami memilih di sana? Karena di sana merupakan satu-satunya pesantren yang menggratiskan siswanya, tahfiznya untuk menerima pendidikan di sana. Sehingga kita memberikan bantuan, kita membedah tempat tinggal para santri tersebut. Kemudian kami juga membantu kompor yang berada di pesantren itu juga bisa digunakan untuk kegiatan bersih-bersih dan untuk berwudu para santri dan santri. Jadi kita harapannya kepada masyarakat yang menerima bantuan kepada. Semoga dengan adanya bantuan ini bisa memberikan kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan. Terima kasih atas semuanya. Dari Bangkinang Kota, Arif Tim TV Ocu dan Riau Raya TV mengabarkan. Kan lonceng notifikasinya, Gaimua. TV Ocu, partamua di dunia.